Aku gak butuh bunga. Aku butuh penjelasan. Iya, Sandra. Aku pasti akan jelasin semuanya sama kamu. Masa sampai segitunya sih, San? Iya. Gue gak enak, Mel. Kalau gue harus terus-terusan di rumahnya Mbak Nadine. Mbak Nadine tuh udah baik banget sama gue. Gue takut kalau gue gak bisa terus sembunyiin rahasia kalau Mas Doni tuh punya istri lain. Gue sih malah kamu banget lo ya. Ya gitulah. Bingung gue, Mel. San. Aku minta maaf ya atas kejadian kemarin. Cie, cie. Sweet banget gak sih? Ini maksudnya apa ya? Aku tahu. Kamu pasti sangat marah dan kecewa sama aku. Sampai kamu gak mau dengerin penjelasan dari aku. Sam. Maafin aku ya. Aku janji. Aku pasti akan jelasin semuanya sama kamu. Udahlah, Ram. Aku capek. Iya, aku ngerti kok. Tapi aku gak mau kita terus-terusan canggung kayak gini. Please, Sandra. Terima maaf aku ya. Dengan bunga ini? Aku gak butuh bunga. Aku butuh penjelasan. Iya, Sandra. Aku pasti akan jelasin semuanya sama kamu. San, bunganya bagus loh. Yakin lo gak mau? Buat gue aja. Terserah. San. Sandra. Ram. Rama. Biarin. Dia masih kesel. Tapi dia gak bisa kayak gitu juga dong. Niat saya kan tulus. Aku ngerti. Tapi kamu tahu gak sih? Kalau sekarang, Sandra terusir dari rumah kakaknya di Veteran. Terusir? Iya. Gara-gara hasil tes DNA. Perkiraan Sandra ternyata salah. Jadi, dia harus angkat kaki dari rumah kakaknya. Supaya dia gak terus-terusan ribut sama Mbak Rani. Dan sekarang, dia jadi homeless. Kalau cuma dua, mana Alisa? Alisa ke toilet umum sebentar, bos. Lu gak bohong kan? Enggak, bos. Iya, bos. Beneran, bos. Yaudah, lu anterin gue ke toilet umum. Gawat nih. Iya, kita bisa kena hukuman. Sampai dalam. Alisa. Alisa. Keluar. Anjir. Berani-beraninya tuh bocah ngebohongin gue.
kalau ketahuan bahaya banget. Ayo bocil! Berani-beraninya ya, lu ngebohongin gue. Mana Alisa? Hah? Jawab! Iya, bos. Dari mana lu? Saya tadi habis ke toilet yang lain, soalnya yang di sini rusak. Oke. Kalau gitu kalian semua kerja lagi. Alisa! Lu mau nipu gue? Dari mana lu? Kenapa lu udah ganti baju? Hah? Jawab! Saya yang salah tadi, saya pergi sebentar, tapi saya udah kesini lagi. Maaf, saya belum pamitan. Lu tahu kan, kalau nggak izin sama gue, akan ada hukumannya. Iya, tapi kan saya udah balik lagi, nggak kabur. Buat apa saya dihukum? Di sini siapa bosnya? Lu apa gue? Bos emang bos. Tapi kalau bos kan harus adil. Nggak boleh hukum semuanya semana-mana. Ayo bocil! Gak usah lu sok ceramahin gue. Lu berdua. Kan gue hukum. Jangan, mereka gak tahu apa-apa dan mereka gak salah apa-apa. Saya yang selama ini salah. Jadi, mereka jangan dihukum, saya aja. Jadi lu nantangin gue? Hah? Kalau gitu, kalian semua gue hukum. Termasuk lu, Alisa. Gue hukum yang paling berat. Karena udah berani ngebohongin gue. Sekarang, kalian kerja lagi.